Seorang pelajar tak terima saat petugas kepolisian menegur dirinya karena berkendara tanpa menggunakan helm. Aksi tersebut direkam di sebuah jalan di Kota Sidoarjo, Jawa Timur dan menjadi perhatian pengendara lain lantaran kondisi lalu lintas yang cukup ramai saat itu. Remaja tersebut nampak kesal ketika aksinya direkam hingga beberapa kali sempat mencoba melakukan kontak fisik dengan perekam dan membentak petugas kepolisian yang menanganinya. Aksi pelajar yang melawan saat ditegur petugas kepolisian ini viral setelah diunggah politisi Ahmad Syahroni di akun Instagram milik pribadinya. Melihat kejadian tersebut, banyak netizen dibuat kesal atas perlakuan pengendara di bawah umur itu.